warga masyarakat Dayakan Purwomartani Kalasan Sleman kembali menyelenggarakan gelar budaya upacara adat Umbul Kamulyan. Gelar budaya ini diselenggarakan pada 8 hingga 16 Juni 2019. Acara yang merupakan rangkaian Merti Dusun Dayakan ini disambut meriah warga Dayakan dan sekitarnya. Gelar budaya upacara adat Umbul Kamulyan diselenggarakan rutin sejak tahun 2011. Pelaksanaan upacara adat Umbul Kamulyan dan Merti Dusun Dayakan adalah sebuah warisan dari para leluhur yang sampai saat ini masih dilestarikan. Terkait dengan karakteristik daya tarik wisata Daerah Istimewa Yogyakarta, selain alam, budaya menjadi bagian juga daya tarik wisata di Yogyakarta. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta akan selalu memberikan perhatian terhadap peningkatan atraksi yang dilakukan oleh pengelola-pengelola desa wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya terkait dengan atraksi budaya. Pada kesempatan ini, Desa Wisata Umbul Kamulyan di Dayakan Purwomartani Sleman mempunyai daya tarik, baik itu wisata tradisional, budaya lokal, peringgi depan masyarakat yang ada di sana. Nah, itu diangkat dalam rangkaian gelar budaya, atraksi budaya yang ada di objek wisata itu. Merti Dusun dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur warga masyarakat Dayakan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kelimpahan rezeki, kesehatan, dan berlimpahnya hasil panen warga. Acara yang diadakan setiap tahunnya ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan menarik seperti pengajian akbar, pasar malam, pentas kesenian tradisional, dan kirab budaya. Acara bernuansa budaya tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Berbagai kesenian tradisional yang dipentaskan saat itu mendapat sambutan antusias dari warga. Kirab itu ada bergoto-bergoto dari masyarakat sekitar sini, misalkan dari bergoto Batok Bolu, Sambiroto, kemudian ada bergoto Wijaya Kusuma, ada bergoto dari Surogeni, ada juga bergoto dari Seloaji, biasanya itu yang kita kirapkan. Kemudian di situ ada iring-iringan judang, ada iring-iringan gunungan, upakarti dari masyarakat ini seperti itu. Kita nanti juga akan didisplaykan, yaitu mengenai kisahnya Umbul Kamulyan yang ada di sini. Jatilan merupakan kesenian tradisional yang menjadi favorit warga Dayakan. Pada acara gelar budaya upacara adat Umbul Kamulyan, ditampilkan jatilan Kudo Mudo Setyo, jatilan Turonggo Jati, jatilan Turonggo Mudo Budoyo, jatilan Satrio Bolodewo, dan jatilan Rogo Denowo. Pementasan jatilan terbagi dalam beberapa babak. Pada awal pementasan, jatilan klasik berhasil membuat penonton terkesima. Selain jatilan klasik, penonton juga dihibur dengan kesenian jatilan klasik modern. Yang tak kalah menarik, sebagian besar para pemain merupakan kaum muda. Mereka tanpa ragu menari dengan energik dan penuh totalitas.
Acara yang dilaksanakan selama kurang lebih satu minggu ini bertujuan untuk menggali potensi daerah dalam rangka mendukung program gerakan sadar wisata yang saat ini sedang pada tahapan belajar mencintai lingkungan dengan menjaga kebersihan lingkungan, terutama sungai yang akan menjadi objek unggulan setempat. Untuk potensinya sendiri, yang jelas untuk kampung ini, potensinya adalah kampung budaya. Jadi di sini banyak kebudayaan yang ada di Dayakan ini, antara lain yaitu ada kesenian Jatilan, kemudian juga ada ketoprak, ada untuk hadroh, bergoto juga ada. Jadi banyak sekali mas di sini. Nah, angklung juga ada. Jadi banyak nanti yang bisa kita tampilkan untuk kegiatan kampung ini, dan insya Allah ini akan kita dirikan sebuah desa wisata. Kita sudah siapkan tempatnya, tinggal kita untuk penataan. Nanti setiap minggu insya Allah kita akan adakan pentas-pentas kesenian tradisional untuk para pengunjung desa wisata ini.